Hai hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Dan hari ini aku main Haunted Dom, teman-teman. Soalnya kenapa? Karena ada updatean lumayan besar di Haunted Dom, teman-teman ya. Jadi yuk kita lihat ya. Jadi kalau aku melihat lumayan updateannya lumayan besar. Jadi yang pertama ya, itu ada mode baru, teman-teman ya. Jadi ada dua mode baru. Jadi ada ini kalian lihat nih. Dream Hunter mode. Jadi ini bagus banget. Jadi kita menjadi hantunya. Wow, itu bagus banget ya. Tapi untuk meng-unlock itu butuh 12 Dream Hunter Fragment. Nah, yang aku nggak tahu gini, setiap main, aku belum pernah coba ini ya, jujur belum pernah coba lah. Maksudku gini, setiap kali main itu harus pakai 12 Fragment atau cukup untuk meng-unlock itu butuh 12 selamanya, seterusnya. Aku nggak tahu itu ya, nanti kita coba sama-sama. Terus sama ada mode ini, Ghost and Angel. Itu butuh 3 untuk meng-unlock ya, butuh 3. Nah, aku nggak tahu tuh. Tapi ini agak susah, teman-teman. Untuk yang Ghost and Angel agak susah. Kenapa? Soalnya gini. Jadi, untuk yang Ghost and Angel itu tuh, aku sudah coba, pernah coba itu ya. Jadi, kalau itu kan kita ber-6 sama hantunya 7 ya. Kalau teman kita ada yang mati, dia jadi hantu juga. Jadi, hantunya bakalan banyak. Itu pasti bakalan susah, teman-teman ya. Nah, terus selain itu ada 2 map baru, teman-teman. 2 map baru. Sama bug-bugnya jadi agak hilang. Bug-nya apa? Nah, ini akan aku tunjukkan. Nah, sekarang aku coba liatin map-nya baru dulu, teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai. Oke, ini dia map barunya, teman-teman ya. Jadi, kalian lihat ada yang beda, kan? Ada yang berubah. Ya, aku mau di mana ya? Aku mau di bawah situ aja, teman-teman ya. Aku mau di bawah situ aja. Aku lumayan suka ruangan ini. Jadi, bedanya gini. Kamarnya pasti beda. Loh, bisa ditempati. Aduh, kemana ini? Tunggu, please, sebentar. Aku sini aja. Udah. Ya. Oke, mari masuk. Yes. Ya. Jadi ini mapnya baru. Kadang-kadang mapnya baru tuh kayak ini, teman-teman. Nah, ini tuh berdekatan gitu loh. Kayak dempet-dempetan. Nanti ada satu map lagi. Walaupun map yang lama juga ada. Dan ini random masalahnya. Jadi mungkin menurutku butuh diperbaikinya lagi. Harusnya kita bisa pilih map. Ya, jadi kayak enak, jadi kita mau map yang mana, seperti itu. Soalnya ini kadang-kadang random, jadi kalian harus main lagi, kalau dapat map yang lama, main lagi, biar dapat map yang baru. Oke. Dan kekurangannya menurutku itu sih, belum bisa online masalahnya. Jadi bakalan seru kalau bisa online, main bareng temen tuh bakalan seru ya. Bakalan pasti peminatnya banyak menurutku kalau main online ya. Oke, dan map yang baru ini aku lumayan suka, aku sebenarnya suka di ruangan ini. Nggak tahu kenapa kok kayak enak gitu loh. Jadi kayak satu pintu. Ini ini turretnya bisa kalian taruh berjejer-jejer loh. Kan bagus loh. Nah, itu. Oke ya. Nanti map yang satunya lagi itu lebih bagus lagi, teman-teman. Kayak apa nanti aku tunjukin setelah ini ya. Oke, sekarang kita upgrade dulu. Sementara si hantu masih aman, nggak ke sini. Oke, bagus. Butuh upgrade satu pintu. Oh iya, dan bentar, oh nggak ke sini. Dan ini, bug yang tadi aku bilang ada ngebug. Yang sebelumnya tuh kadang-kadang ada bug. Bugnya apa? Jadi gini, kan istilahnya tuh kalau kita mau upgrade kasur ya. Istilah ini kan ada requirement-nya tuh. Istilah itu kalian lihat tuh. Untuk upgrade yang ini itu butuh iron door level 5. Nah, butuh, ini kan steel door. Berarti kita sudah bisa kan. Nah, tapi kadang-kadang itu ada komputernya itu kadang-kadang tuh pintunya aja masih jelek, tapi kasurnya bisa udah tinggi banget tuh, jadi kayak ngebug gitu loh. Nah, sekarang sudah enggak. Udah betul-betul diperbaiki sekarang. Jadi, si AI, itu si temen AI, temen kita, itu tuh upgrade-nya tuh berdasarkan ya sesuai requirement-nya gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung jadi tinggi banget gitu, nggak bisa sih. Oke, dan sekarang aku mau tambah ini dulu, sebentar. Ya, ini dulu. Terus kasih turret satu dulu, paling enggak di upgrade dulu turretnya. Ayo, mau ngapain? Pakai ini dulu. Wih, lumayan juga loh, udah lumayan loh dia. Ya, oke. Ini di upgrade, belum bisa. Wah, nggak bisa nih, waduh, kalah, mati nih. Wah, mati, waduh, mati. Oke, yuk. Mau kemana kamu? Ini mesti ngincer nih. Aku masuk dulu.
Aku duluan. Yes, sana cari ruangan lain, cari kamar lain. Ya, kalau aku nggak tahu kenapa kok lebih suka di sini, Tom, ya. Lebih suka kamar di sini, nggak tahu. Memang kecil kayaknya, tapi itu panjang gini kok kayak enak aja gitu loh menurutku, ya. Kayak nanti nembaknya tuh bisa bisa enak gitu, ya. Ya. Dan ya kembali lagi ya, nggak tahu juga. Menurutku tuh kadang-kadang main game-game kayak Haunted Dom gini tuh kayak keberuntungan, kayak adu keberuntungan juga, teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang tergantung si hantu. Nah, ngomong-ngomong soal si hantu, aku juga nggak tahu si hantu itu tuh AI atau dikontrol orang. Soalnya kalau aku melihat kadang-kadang ada hantu-hantu yang pintar sama ada hantu-hantu yang noob gitu ya. Sama juga si orang-orang teman-teman kita ini kayak gini-gini nih. Aku nggak tahu si mereka itu tuh orang beneran atau AI. Soalnya kadang-kadang juga ada yang noob, ada yang pintar gitu tuh loh. Makanya itu aku juga nggak tahu masalah itu, teman-teman, ya. Dan gini ya, jadi kadang-kadang tuh sekarang ini kan dulu awalnya aku melihat tuh si Haunted Dom ini yang pertama kalau nggak salah ya, yang pertama ya. Terus setelah Haunted Dom muncul itu kan ada yang lain-lainnya gitu loh. Apa yang game-game yang serupa yang sama seperti itu ya, kayak seperti itu. Nah, aku kok tapi tetap merasa Haunted Dom yang lebih bagus ya. Jadi kayak feel seremnya tuh dapat gitu loh. Beneran kayak feel seremnya tuh dapat. Terus setting lokasinya, semuanya, suasananya, atmosfernya tuh dapat seremnya menurutku ya. Aku suka sih. Oke. Ya, jadi kayak gitu, teman-teman, ya. Asik sih sebetulnya sih ya main ini itu. Cuma sebenarnya butuh kesabaran, sabar saat ngumpulin duitnya itu loh. Ya, oke. Dan ini kita lihat tuh. Kita kalau sekarang ini ngebugnya sudah hilang kan, kita bisa bersaing gitu loh. Sama-sama teman kita tuh kita bisa bersaing gitu loh. Beda kayak dulu. Mau kita mau berusaha secepat apa tuh kita tetap kalah pastinya nantinya. Pastinya tetap kita nggak bisa ngapa-ngapain, tau-tau musuh sudah kasurnya sudah tinggi. Oke, aku kan upgrade kasur dulu aja. Ya, oke, siap. Dan aku mau ke listrik dulu ya. Listrik itu soalnya penting juga ya. Mau upgrade listrik dulu. Aku ke listrik dulu. Oke, listrik lagi. Yes, lumayan saya dapat 2. Dan sekarang habis itu pintu dulu. Pintu dulu dijadiin dulu. Terus habis itu turret dulu, teman-teman, ya. Penting paling nggak kasih 1 dulu turret ya. Ya, pintu dulu. Cepetan. Atau nganu dulu ya. Kasur dulu lagi ya. Kok aku tergoda kasur lagi ya. Tergoda, teman-teman. Akhirnya kasur dulu lah. Tergoda aku belum. Dan si hantu kok kebetulan nggak terlalu kesini. Oke, terus sekarang baru pintu. Fokus pintu. Pintu. Ayo, cepetan. Yes. Dan sekarang ke turret dulu. Kasih turret dulu 1. Sambil di upgrade. Upgrade lagi. Oke, paling nggak ini dulu lah. 1 dulu. Wih, sudah 2 ternyata yang dieliminasi ya. Wih, lumayan juga sih ini sih. Aku kemana dulu ya abis ini ya? Pintu lagi sih kayaknya. Pintu lagi dulu aja. Ya, pintu lagi, oke. Ayo, bertahan. Penting kalau teman kita masih ada itu penting ya. Kalau kita sendirian itu agak susah memang. Terus habis ini aku ke pintu lagi kayaknya. Oke, pintu lagi. Aku akan ke pintu lagi dan 1024 ya. Biar aku bisa upgrade kasur, biar dapat 64. Oke, ini masih aman. Oke, dan ini lumayan kalau kalau ada barengan gitu dia bisa ikut nembak atas. Jadi kita penting untuk cari teman yang dekat dengan ruang kita yang bisa saling menguntungkan gitu ya. Oke. Dan sekarang kasur dulu habis ini. Butuh 800 sama listriknya 16. Oke, dan listrik tuh aku butuh 1 lagi juga menurutku ya, butuh 1 lagi. Ini dulu aja, kasur dulu aja yang penting biar jadi 64. Biar mau apa-apa gampang, mau beli-beli apa-apa bisa lebih gampang. Oke, mantap. Terus aku butuh ini lagi, 1. Oke, nice. Terus aku butuh ini. Aduh, bawah di jebol. Cepetan. Ya, aku butuh ini dulu. Terus aku kayaknya butuh pintu lagi. Oh, dia kesini. Aku butuh pintu lagi 2000 ya. Pergi. Oi, pergi, oi.
bisa bisa kayak masih bisa. Dia belum sakit ya, masih geli-geli gitu ya. Serangannya masih geli-geli. Oh, ininya belum sih. Oh, 64. Serangannya masih geli-geli, belum kerasa. Sombong. Oke, aku akan upgrade ini dulu aja, masih bisa. Oke, mulai di upgrade-upgrade dulu. Ini juga di upgrade lagi. Penting banget soalnya listrik ya. Sekalian. Nice, terus pintu. Yes. Oke, mantap. Terus aku kayak butuh sekali lagi yang 4000 ya. 4000 sambil aku antara butuh kulkas atau butuh wih. Wah, tinggal kita sendirian, teman-teman. Wah, ini berat nih. Bentar, aku harus pakai turret nih. Bentar, ini mulai di turret dulu ya. Nah, datang kan. Oke. Bentar, aku harus mulai kasih turret yang banyak nih. Biar dia kalau datang itu tuh turret lagi. Terus. Ini sekalian. Terus, oke. Ya, oke. Bentar, aku harus fokus ke pintu dulu lagi, teman-teman ya. Pintu dulu lagi, cepetan dong pintunya dong. 4000 masalahnya. Nih, dia sambil datang nih. Kulkas dulu lah, aku kasih kulkas dulu aja. Lumayan buat menghambat. Ya, kulkas dulu. Sama aku kasih ini lumayan buat kalau dia pakai skill berserk itu bisa kayak kadang-kadang bisa di apa ya kayak ditanggulangi, bisa diatasi gitu ya. Oke, 4000. Nah. Oh, ini enggak kena. Yes, oke, upgrade dulu pintunya. Nice. Terus bisa level 7 kan. Aduh, bahaya nih. Cepetan dong. Aku butuh kasur dulu sih. Kasur. Kok jadi panik. 1600 kasur dulu. Lumayan 128 uangnya ya. Cepetan. Please cepetan. 1600. Yes, oke, sudah. Terus aku butuh ini dulu lagi ya. Turret aku tambahin dulu. Oke, ini di mulai di upgrade aja. Oke. Udah. Bisa nggak nih? Semoga bisa bertahan. Aku butuh sekarang pintu lagi sih. Aku butuh pintu dulu. Lah tuh. Lah kena kan dia tuh kayak kena kayak vampir loh. Kalau kan nonton film vampir kan kayak ditempeli. Itu dia bisa kayak nge-freeze gitu ya. Pintu butuh 8000 aku. Oke, 8000. Bisa, ayo cepetan. Wih, ini seru nih. Bertahan bisa nggak di sendirian, teman-teman ya? Sebentar. Bisa. Aku pernah soalnya. Pernah bisa sih. 8000, aku butuh 8000. Sama ini sih aku butuh. Aduh, dia datang lagi ya. Pintu dulu, aku butuh pintu dulu. Cepetan. Pintu dulu, cepetan. Masih oke sih sebetulnya sih. Untuk dari level masih bisa mengimbangi sih. Level pintu sama levelnya dia ya. Tapi aku harus tingkatkan level segera sih. Oke, cepetan. Yuk, bisa. Oke, pintu dulu, ya, yes, aman dulu. Level aman selanjutnya dulu. Terus aku butuh upgrade ini dulu. Oke. Dan ini aku butuh 3200 dulu. 3200 dulu buat kasur dulu ya. Please, ayo cepetan. 3200. Masih jauh, teman-teman. Masih jauh. Oh iya, aku butuh ini, butuh jaring. Aku butuh jaring. Ini aku butuh ini. Ya. Jadi saat dia ini kabur, itu dia bisa ditangkap, teman-teman ya. Bisa kayak ditangkap pakai jaring. Itu membantu banget ya. Oke, ini upgrade dulu. Oke. Upgrade dulu. Nice. Upgrade lagi. Oke, upgrade semua sekalian. Oke, nice. Nice, bagus. Tambahi. Tambahi, mulai cepetan diselesain. Kena kan. Tambahi. Kena jaring dong, please. Oke, bagus. Nah, kena jaring. Terus. Aduh lah, itu yang aku maksud, teman-teman. Dia kena jaring, lumayan tuh tadi. Oke, sebentar, aku harus tambah apalagi ya ini ya. Kenapa malah jadi panik? Sebentar, sabar.
Aku butuh perlengkapan lagi sih. Aku butuh ini, aku butuh. Dan aku mulai upgrade ini aja. 2000. Oke. 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. Oke. Please kena jaring. Terus tembak, terus tembak, terus tembak, terus tembak, terus. Masih kurang, berarti aku harus tambah di sini kayaknya sih. Biar jangan-jangan. Di sini aja, di sini aja. Oke, terus, terus. Terus. Oke, nice. 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 Nah, terus, terus, terus. Aku butuh upgrade pintu juga, 16.000 ya. Terus, terus. Oke, oke, please kena jaring, tembak, tembak, terus, tembak, terus, tembak, terus, tembak, terus. Aduh, kurang dikit, teman-teman ya. Kurang dikit, sebentar, pintu dulu aja. Biar amannya pintu dulu, habis itu aku tingkatin, fokus tingkatin turret aja. Ya, pintu, 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 oke, nice. Udah, please sekarang dapetin uang, kasur dulu, butuh kasur sekali ya, sekali kasur dulu, habis itu tingkatin turret. Ini aku kasih aja lah, udahlah, tambahin turret lagi aja. Dikit lagi, aduh kurang dikit, bisa, kali ini bisa, kasur dulu sekali, 6000, habis itu turret di upgrade terus. Kurang dikit, oke udah, fokus turret. Soalnya ini terlalu tinggi, terlalu 32.000 gak mungkin. Oke, yuk, turret lagi. Yuk. Yes, turret lagi. Oke, turret lagi. Turret, oh ini masih 1.000 ya. Masih 1.000, oke. Tingkatin dulu, 1.000 dulu. Terus, tebak, menang. Loh, kurang sedikit, sebentar, kurang dikit. Ini, aku tambah yang... Enggak. Aku tambahi 4000. Oke, nah sudah jadi merah. Lagi. Terus. Aduh, itu ya enggak cukup juga ya. Sabar. Terus tembak. Ya. Yes. Oke, MVP teman-teman ya. Dan sebentar aku tak nonton iklan dulu supaya rewardnya di triple, di 3 kali lipat ya. Oke, sudah teman-teman. Dan... aku coba tunjukin map yang satunya dulu teman-teman ya. Ini dia map yang baru teman-teman. Dan ini bagusnya apa? Setiap ruangan sudah ada bonus satu skill teman-teman tuh. Kalian lihat tuh ada yang bulat-bulat, ada yang aku mau ini aja, kulkas. Nah, jadi banyak lumayan. Nah ini. Tapi ruangannya ada yang gak masuk akal juga. Kayak ini ruangan kecil banget, ini ngapain coba? Nah ini. Nah ini aku langsung pintunya saya berkulkas. Bagus yang lain juga gitu, aku tujuan yang lainnya. Nih, dia apa nih? Mana sih? Nah, dia ada ininya. Terus ini apa? Ah, ada auto benerinnya. Nah, dia ada ininya. Jadi udah ada bonusnya. Ini bagus juga, keren ini. Maksudnya aku suka nih. Jadi kayak kalian terbantu dari awal gitu loh. Ya udah, itu mapnya tambahnya dua itu tadi. Yang tadi itu map biasa tapi baru, beda sama yang ini. Dan ini juga sama bagusnya tuh, kayak saling berdekatan loh, kalian lihat tuh. Ini kalau misalkan yang bawah ada yang isi, itu sebenarnya lumayan. Kayak deket banget gitu tuh loh. Deket banget, jadi kayak bisa saling bantu. Bisa saling bantu, tembaknya bisa bareng. Sekali serang, tembaknya bareng gitu loh. Jadi, oke. Okay. Jadi ya itu, menurutku bagus ya. Loh, wah salah aku. Gak usah. Salah. Ya itu, jadi bagus teman-teman. Keren sih. Ya, ini kita lihat. Ini, oh dia dapat ini ya. Dan ruangannya unik-unik ya. Ada yang lah ini kita lihat, itu berdekatan semua teman-teman. Ini 3 tempat tidur ya, 3 kamar berdekatan semua. Jadi bisa saling bantu. Nah, kemana? Ya, upgrade ini dulu. Terus, ya kesini dia. Yuk, upgrade lagi. Ya, upgrade dulu. Kasih ini dulu, oke. Yuk, aman, please. Kadang-kadang kayak ketutupan ya. Eh. Wah. Sabar. Oke, upgrade dulu. Sabar, woy. Pindah dong. Kasih turret. Biar agak ditembak sedikit. Kasih ini dulu. Oke. Gak cukup uangnya.
Ayo dong pergi dong, woi. Wah, salah sih aku sendirian soalnya ya. Kamarnya sendirian, teman-teman. Cepetan, cepetan, cepetan. Aduh, ah, mati, teman-teman. Ya, kadang-kadang tuh ada yang ngotot gini ya. Oke lah, sudah ya. Dan aku cuma menunjukin aja map-nya. Dan sekarang ada dua mode yang akan aku tunjukin, teman-teman ya. Pertama ini, yang Ghost and Angel ini susah. Asli yakin susah. Aku sudah pernah nyoba tuh. Wih, gila berat ini. Oke lah, coba ya. Berat ini asli. Soalnya begitu teman kalian mati, jadi hantu. Jadi hantunya bakalan jadi 3, 4, 5. Wah, ya itu. Kalau kalian yang paling terakhir sendirian ya, bubar. Dan semua langsung nyerang semua. Oh ya. Oke. Aku ke ruangan tadi aja, teman-teman ya. Ke ruangan ini aja lagi. Please, semoga bisa bertahan. Ini soal berat banget ya. Aku belum pernah menang kalau di sini. Susahnya minta ampun. Oke, ayo. Ini di mapnya yang tadi yang baru, yang kedua itu ya. Maksudnya yang baru, yang pertama, yang original sama yang baru berikutnya. Oke. Sirenanya memang horor, lumayan. Oke, yuk upgrade dulu. Aku belum tahu cara yang menang di sini gimana, nggak tahu teman-teman ya. Soalnya nanti kalian lihat sendiri ya, hantunya nyerang banyaknya minta ampun. Oke lah, yuk yuk. Optimis, optimis, siapa tahu. Siapa tahu bisa menang, siapa tahu. Oke, yuk upgrade dulu. Udah main nyerang di sini aja. Jangan di sini dong, jangan di sini dong. Aduh, aduh, aduh. Terpaksa aku harus pintu dulu, pintu dulu, pintu dulu. Horor, horor, pintu dulu. Udah yang lain dulu aja, jangan di sini dulu. Wah, ganggu sih ini sih. Aduh, ayo dong, yang lain dulu lah. Aku harusnya mau upgrade tempat tidur, jadi gak bisa, harus kena upgrade pintu dulu. Aduh, jangan mati, please jangan mati dulu di awal-awal, jangan pada mati dulu. Mas saya belum siap gitu dulu, di awal tuh belum siap. Aduh, sudah level 3 lagi. Aku kasur belum upgrade lagi. Oke, oke. Ini tinggal upgrade yang pintu berikutnya, habis itu. Oke, masih aman. Pokoknya jangan sampai ada yang mati dulu. Nunggu. Di awal-awal, semoga. Please, dia diserang, jangan, jangan. Yuk, pintu dulu, pintu dulu, pintu dulu. Yes, oke. Sekarang kasur dulu, kasur dulu. Aduh, datang lagi nih, datang lagi nih. Nah, datang lagi. Seneng banget sih di sini. Ayolah, sana aja, sana aja. Duh, ini kayak aku harus upgrade pintu dulu nih. 256, bisa nggak bertahan? 256, 256, please cepetan, cepetan, 256. Atau ini ya, recovery-nya 256, 256, bisa, bisa, bisa. Oke, 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 yaudah, yaudah. Berarti aku kesini dulu aja, oke. Terus aku mau ke listrik dulu aja, listrik dulu. Please, please, cepetan, cepetan. Yes, oke, okay, listrik dulu. Terus, enaknya pintu atau listrik lagi ya? Listrik dulu lagi kali ya, soalnya aku juga butuh auto repair juga ya. Listrik dulu aja. Level 4, tapi belum ada yang mati. Oke, okay, listrik dulu, terus habis itu pintu dulu. Tergantung, pintu dulu atau kasur dulu, aku juga pengen kasur dulu. Waduh, lah ini. Tuh, kalian lihat tuh. Sirenanya muncul lagi, ada dua hantunya sekarang. Pintu dulu aja berarti kayaknya. Atau kasur dulu ya. Sabar, sabar, sabar dulu, sabar dulu. Duh, duh, ini mulai gawat nih. Mulai gawat nih. Aduh, mulai gawat. Ini dulu aja. Cepetan yuk, sudah 30. Waduh, sudah dua gantunya. Wah, 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 wah. Wah, lah, 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 kan, lah, kan. Wah, larinya sepertinya minta ampun lagi. Aduh, aduh, mulai gawat ini. Mulai gawat, teman-teman ya ini. Kasih, kasih turat, 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 turat. Ya, ya, turat dulu, turat dulu, turat dulu, turat dulu. Bisa. Loh, 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 dua, dua. Lah, lah, lah. Wah, wah, wah. Wah. Cepetan, cepetan. Aku butuh auto repair dulu. Oke, oke. Bisa dibunuh nggak sih hantunya? 5, 5. Aduh, nggak cukup, nggak cukup. Aku butuh hantu. Aduh, banyak banget. Banyak banget. Cepetan, cepetan, cepetan. Aku butuh ini dulu. 16 lagi. Wah, wah, wah. Parah, 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 parah. Please, please, please. Hush, 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 hush.
cepetan. Wah, nggak bisa, kacau. Cepetan, jangan. Pergilah. Wah, yaudah. Join. Ya, jadi aku bisa ikut jadi hantu, tapi sudah soalnya tinggal satu ya. Jadi kalau kalian tadi begitu mati, kalian bisa join jadi hantu, bisa jadi ghost or angel begitu ya. Darkness is coming, tapi kalian menang ya. Aku saya jadi hantu menang ya. Oke, dan terakhir teman-teman ya, kita coba ini dia. Dream Hunter mode. Oke, unlock. Dream Hunter-nya pakai ini ya. Ya udahlah, pakai ini dulu aja ya. Prepare. Oke, ini dia teman-teman ya. Kita belum bisa masuk dulu ya, soalnya masih tunggu mereka bersiap-siap dulu. Aku pada di mana nih? Ini kayak ke bawah. Oh, tapi ini mode yang ini agak susah ini. Oh, ini di bawah ada dua. Gak bisa lihat ya. Ini di atas pol. Oke ya. Ini di sini. Ya, oke, siap. Aku langsung ke bawah aja deh. Oke. Propsnya apa ya? Oh, nonton iklan. Bisa berserk, bisa shock. Oke, mantap. Gak usah diapa-apain ya. Jadi gak usah dipencet. Otomatis. Wih, kenceng juga ya. Oh, tapi ada auto repair-nya. Nanti dulu aja. Sini dulu aja. Nah, ada dua. Tapi ini ada dua. Sana. Kelewat. Lo. Gimana sih susah sekali ngontrolnya jadi hantu. Wih, mantap. Cepat. Ayo. Ayo, terus. Sabar. Oh, aku yang mati, Jin. Salah. Sabar. Susah juga ya jadi hantu ya, teman-teman ya. Bisa dihancurin. Oke, buat apa ya? Cara naik level gimana ya? Otomatis berarti. Oh, di sini kita... Nah. Di sini kita regen. Regen HP ya. Oke, aku coba ke tempat tadi lagi ya. Belum bisa besar ya. Mungkin level berapa baru bisa besar kali ya. Wah, gak kuat. Regen dulu. Wih, gak kuat. Susah juga teman-teman jadi hantu ya. Kayak aku salah strategi sih ya. Kayak agak salah strategi sih. Kapan level 3-nya? Aku butuh berserk atau sejenisnya. Ntar, cari yang sendirian. Nah, ini dia. Dia sendirian nih. Coba ya, aku lihat ya. Nah, coba aku kesini aja. Oke, siapa tahu bisa di sini. Yuk, terus. Susah juga ya. Loh, kita cepat banget berkurangnya ya ini ya. Dan itu nggak berkurang, gila sih. Hah? Apa sih? Gila, nggak berkurang loh. Terus. Mau mati nih, cepetan. Loh, sama nggak berkurang. Terus. Shock. Terus, wah, pintunya di-upgrade, teman-teman. Terus, cepetan. Lama banget, besar. Terus, ayo. Dor, yes, satu, lumayan. Halo. Oke. Loh, oh, ada temennya. Bagus, lumayan. Ntar aku regen dulu ya. Oh, tadi mode sama kalau di sini. Tapi kalau aslinya enggak loh, yang kalian main di sini enggak ya? Bagus. Ada teman. Coba entar mana dulu, sendirian dulu deh. Nah, tak bantu ini. Ayo. Terus. Ayo, bantu dong. Terus. Enggak kelihatan tapi. Terus. Oke, terus. Ya, waduh, di upgrade ya. Terus. Oke, mantap. Apa sih? South door. Coba, 3 item katanya ada di south door. Coba ya, aku mundur dulu aja. Di south door katanya ada 3 item.
Ntar south door di bawah kan, berarti south kan di bawah. Eh mati aku. Ah, kalah teman-teman. Aduh, salah ya. Salah. Ulang. Tapi aku cuma punya nganu lagi tuh, sedikit lagi. Ya udahlah. Oke, bisa. Yes. Tapi ini terakhir teman-teman ya. Harus yang benar. Harus yang benar mainnya ya. Harus diincar dulu sih ya dari awal ya. Salah. Oke. Entar enggak pada kemana? Pada kemana? Lihat dulu. Ini ada yang sini satu. Kok aduh modenya di sini terus masalahnya. Agak repot juga sih. Ini satu, ini kamu masuknya kemana? Atas atau bawah? Bagus, masuknya bawah. Ini dulu mungkin kecil soalnya teman-teman. Kecil banget ini harus diincar. Ini atau ini diincar dulu dua ini ya. Oke, coba ya. Kali ini main strategi ya. Yang lainnya ini, ini ATM juga boleh diincar dulu nih. Soalnya nggak terlalu ya. Ya okelah, siap-siap ya, siap. Yo. Sini dulu aja. Halo bro. Terus. Wah, masih susah sih. Skillnya belum, levelnya belum ya. Oke, terus. Ini aja terus lah, pokoknya ini di hajar terus pintunya ya. Level 2, ayo terus. West kanan kan? Bentar, ada item, katanya di west, pintu west kan ini. Mana? Bohong ah. Pintu west. Salah ding west. Wah, jauh ding west di sana ding. Enggak, west, jauh. Besar. Terus. Terus. Oke, mantap. Terus. Susah juga ya jadi hantu tuh, ternyata susah juga ya jadi upgrade lagi pintunya. Ayo. Waduh, gak kuat, berserk lagi. Terus. Level 3 sekarang. Nice. Terus. Terus, up, terus. Hajar terus, tinggal dikit, hajar terus. Aduh, di upgrade lagi. Sabar. Terus, hajar terus. Berserk lagi. Oke. Hajar terus. South door bawah ya. Please jangan di upgrade lagi dulu ya. Terus. Yes, cepetan. Yes. Oke. Ya, become friend. Bentar, ini ke sini dulu. Oke, siap. Oh, belum. Kurang dikit. Yes, terus sekarang ke sini dulu aja. Nah. Ini. Yuk, sini dulu. Ada dua ternyata. Wah, ini agak susah nih. Ada dua teman-teman soalnya. Bisa. Oke, bisa. Nice. Oke, mantap. Kali ini lumayan ada dua temannya. Ntar aku ke bawah dulu aja. Regen dulu aja. Terus aku mau ngincer yang tadi dulu, yang ruangannya kecil tuh ya. Oke, yang kecil dulu. Tak bantuin sini. Oke, terus. Wih, cepet banget. Mantap. Wih. Oke. Sudah ada tiga temannya, teman-teman ya. Oke, yuk sini yuk. Kelewat. Terus. Hajar terus pintunya. Hajar terus sini, bantuin. Bro, lu malah ditinggal sendirian. Pada kemana? Bantuin dong. Terus. Wah, ini yang sendirian tinggal dua lagi tuh. Bentar aku reken dulu aja. Yang sendirian lagi anu nih. Waduh. Wah, dapat jajarian tuh semua nih. Kayak aku tadi ya. Oh, ini. Apa itu? Ada item apa itu ya? Buat apa ya? Aku juga gak tahu, teman-teman. Buat apa ya? Belum. Ya, di mana tadi yang lainnya? Di mana ya tadi ya? Ada lagi. Bukan di bawah. Kosong. Coba ke atas ya. Oi. Oh, ini. Barengan yuk. Di mana nih? Oh, ini agak susah nih. Wih, lumayan juga. Lumayan. Wih, sekali. Wah, ini lumayan nih. Aku harus tingkatin level dulu. Sama ini aku harus regen dulu ya. Tinggal satu itu tadi.
barengan, barengan, nyerangnya barengan. Oke, oke, regen dulu, sebentar, sabar, sabar, nyerangnya barengan, nyerangnya barengan. Terus, terus, terus. Udah kak, udah ya. Yuk, serang barengan, serang barengan. Serang barengan, serang barengan. Oke, oke, serang barengan. Pada di mana, pada di mana. Oke, oh sudah, yes. Bagus anak buah, mantap. Oke, menang, pertama kali teman menang di Ghost Mode ya. Tapi ya itu ternyata enggak ya, jadi kalian setiap kali mau main butuh, oh bisa terus. Oh bisa terus teman-teman. Kalau udah kebuka bisa terus berarti. Oh bisa terus, ya asik sih berarti. Berarti kalian harus unlock dulu butuh ini, butuh 12. Oh enggak ding, aku masih punya 12 ding teman-teman. Enggak. Enggak, berarti setiap kali main kalian butuh 12 fragmen sementara itu. Ya itu menurutku harus diperbaiki ya, dibuat free lah. Maksudnya tuh ya bakalan siapa mau main jadi ghost, soalnya lama banget gitu loh. Kita harus ngumpulin koin-koin ini banyak banget sampai 12. Masalahnya 150 koin itu bernilai 1 ghost fragmen. Jadi bakalan panjang banget prosesnya untuk main ghost fragmen. Ya udahlah, oke teman-teman ya, segitu dulu aja deh untuk video kali ini. Jadi kita lanjut lagi besok seperti biasa. Series Sergio Ramos dan series Alessandria akan kembali. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.